saat ini jam 12 siang. Anda masih bersama Mayangkara Radio Kontrol Sosial. Hey Rahim Aswatu ya Mahzuna Nadat litil Baini ma Abdat sada. Keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu an pada hari terjadinya perang Khaybar, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Yang artinya, demi Allah, jika seseorang mendapatkan hidayah dari Allah melalui perantaraan dakwahmu, maka hal itu lebih baik daripada unta-unta yang merah. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan Rai Berkah Ramadan bersama Radio Mayangkara. Kembali di siang hari ini saya Agung hadir ke Rani Geranda. Tentunya juga masih di program Lang-Lang Kota. Dan Anda yang ingin kembali berbagi informasi silakan. Kita undang untuk bisa bergabung di 0342 803333 atau via WhatsApp ke 0822304443333. Nanti ada kawan saya Antrian Purnama yang ada di ruang kitiper siap untuk mengakomodir segala informasi dan catatan penting dari kawan-kawan semuanya ya. Yang jelas Anda yang saat ini banyak pekerjaan, banyak beraktivitas, selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Karena menjelang lebaran ini 22 kecamatan di Kabupaten Blitar kembali masuk zona merah sebaran dari COVID-19 karena ada kasus aktif di semua kecamatan masuk zona merah kembali. Data yang kita peroleh, data penyebaran COVID-19 per tanggal 4 Mei kemarin, jumlah kumulatif pasien terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Blitar mencapai 5.334 pasien dengan tambahan 18 pasien konfirmasi COVID-19 pada hari Selasa kemarin. Seperti yang disampaikan dari PLT Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Eko Wahyudi, semua kecamatan kembali menjadi zona merah sebaran COVID-19 karena ada pasien konfirmasi di setiap kecamatan ya, dari 22 kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar. Makanya kita terus hati-hati, jangan lupa terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mayangkara istimewa. Masih di program Lang-Lang Kota jam 12.28 menit ya. Sekarang ini menjadi sorotan terkait dengan penyebaran COVID-19 pusat perbelanjaan. Karena memang juga di beberapa daerah ditemukan banyak pengunjung yang membludak di sana. Termasuk juga Pasar Tanah Abang kemarin, begitu ya. Hati-hati sekali lagi kawan-kawan saya dengan penerapan dengan penyebaran dari COVID-19, terapkan terus protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa memakai masker ketika di luar rumah. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengikuti instruksi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang meminta tempat-tempat wisata yang berada di zona merah dan orange COVID-19 untuk tutup dulu selama libur lebaran 2021. Sekretaris DIY Kadarmanta Bagaskara Aji mengatakan instruksi Kapolri ini yang tak berbeda dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Ya, PPKM mikro yang kini diperpanjang sampai tanggal
17 Mei mendatang. Mulai dari 4 Mei kemarin sampai 17 Mei. Aji menuturkan penutupan lokasi wisata yang berada di zona merah dan orange bertujuan untuk menghindari terjadinya penularan antara masyarakat dengan wisatawan maupun juga sebaliknya. Sementara itu, Koordinator Penegak Hukum Satgas COVID-19 di Yogyakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta, Novia Rahmat, menuturkan dari 8 RT yang terdata berstatus zona merah ini, di dalamnya tidak ada destinasi wisata hingga saat ini. Dia mengatakan pihaknya akan telah mempersiapkan dari 300 personil yang akan berpatroli di kawasan objek wisata untuk mengawasi jika ada kunjungan wisatawan luar Jogja. Itu yang perlu diperhatikan ya. Baik, tetap di program Langlang Kota, kawan-kawan saya yang kembali ingin berbagi informasi, silakan Anda bisa sampaikan di 803333 atau via WhatsApp ke 08223044433. Mayangkara istimewa. Hari ini merupakan hari terakhir menjelang larangan mudik tanggal 6 Mei nanti. Ya, ada yang menggelitik dari alasan kawan-kawan kita nih yang melakukan mudik duluan sebelum larangan mudik diberlakukan gitu ya. Jelang larangan mudik, banyak masyarakat yang saat ini kita ketahui melakukan mudik awal seperti di stasiun Gubeng Surabaya. Beberapa calon penumpang terlihat mudik dengan membawa tas besar, koper dan kardus. Jelas mereka pulang kampung gitu ya, dari tempatnya kerja. Seperti yang saya kutip dari Detikcom, salah satu penumpang memiliki alasan unik saat ditanya larangan mudik 2021 ini. Arif Prasojo Singgih, warga Banyuwangi ini mengaku tak ingin menyebut dirinya ini mudik. Itu apa? Tidak ingin dirinya disebut mudik atau pulang kampung. Dirinya hanya pulang ke istri, gitu ya, ke rumah istri. Itu alasannya ya. Tapi bukan mudik, tapi pulang ke istri. Dirinya ingin, atau dirinya ini asli Banyuwangi dan merantau ke Jakarta. Keluarga ada di Banyuwangi, tapi tidak mau disebut pulang kampung atau mudik. Untuk persyaratan mudik lebaran 2021, dirinya sudah lengkap. Menurut Tarif, meski pandemi menjadi kekhawatiran pemerintah, menurutnya pemerintah tidak bisa melarang semua orang untuk bertemu keluarga. Itu yang disampaikan dan juga